Kami pergaulan muda mudi dan mengamalkan gambaran dari burung laut. Dan inilah MC untuk malam hari ini, Ruben Yofi dan Eva Ardina. Yang keberapa ini, baik-baik ini? 2016. 2016, oke. Malam hari ini, betul, Pak. Wow. Saya pengen sapa dulu nih, Bapak Hasan Ali Ismail, S.P.A. M.M. A.V.T. Beliau Ketua KMP Kalimantan Selatan. Saya harapkan tidak seperti itu rakyat kita Kabupaten Tanah Laut. Tampilkanlah rakyat Tanah Laut ini, rakyat masyarakat yang siap untuk maju sesuai dengan apa yang dianugerahkan Tuhan kepada daerah kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara malam grand final pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya malam final Nanang Galuh Kabupaten Tanah Laut tahun 2016. Baik, bisa dipilih tepuk tangan yang meriah tanda resmi malam grand final pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Tanah Laut 2016 telah resmi. Dari 7 sabta pesona, saya akan menyebutkan 2, yaitu ramah dan tenang. Ramah dapat diartikan bahwa kita sebagai masyarakat Tanah Laut harus bisa menghormati dan menghargai wisatawan atau turis yang datang berkunjung ke tempat pariwisata Kabupaten Tanah Laut. Dan untuk kenangan, kita, masyarakat Kabupaten Tanah Laut,
tentunya harus bisa menciptakan kesan serta kenangan itu sendiri kepada pengunjung yang bisa lewat Kabupaten Tanahau. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa wisatawan juga termasuk salah satu sumber pemasukan daerah. Pernyataan di bawah ini, berkembangnya pariwisata berbanding lurus dengan ekonomi masyarakat setempat. Terima kasih atas pertanyaannya. Dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang dikembangkan oleh pemerintah, maka jika para wisatawan banyak berkunjung di Kabupaten Tanah Laut ini khususnya, maka sektor-sektor seperti para orang jualan serta jasa ataupun barang, maka itu saling mengikuti. Terima kasih. Terima kasih. Dari keunggulan potensi yang Anda miliki sekarang, potensi apa yang dapat dikembangkan dalam menjalankan peran Nanang Galuh Kabupaten Tanah Laut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Potensi yang saya miliki adalah di bidang public speaking, karena kebetulan sekali saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi PISIP Unlam Banjarmasin. Jadi saya akan meningkatkan promosi untuk pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Karena saya be the best, do the best, Gasan Banua tercinta. Terima kasih. Pertanyaan berikut, jelaskan secara singkat sejarah Kabupaten Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaanmu. Sejarah singkat Tanah Laut yang dulunya termasuk Kabupaten Tanah Laut Daswati II dan pembentukannya ada pada Undang-Undang Dasar nomor 8 tahun 1965 tentang pembentukan Daswati II, Kabupaten Tapin, Tabalong, dan Tanah Laut. Tanah Laut, nama yang mempunyai kecukupan berupa daratan dan lautan dengan moto awal sampai sekarang, tuntung pandang, yang berarti tuntas dalam bekerja, tenang dalam kehidupan hingga akhir masa. Dengan mudahnya akses transportasi, Tanah Laut bersaing dengan kabupaten kota Kalimantan Selatan di sektor pariwisata. Menurut Anda, hal unik apa yang Anda tawarkan ke wisatawan di luar sana agar berkunjung ke Kabupaten Tanah Laut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, di Kabupaten Tanah Laut memiliki banyak pariwisata, contohnya seperti pantai. Namun, belakangan akhir hari ini, pesona di bukit sangat diminati oleh pemuda-pemudi di daerah lain. Dengan demikian, harapan kedepannya wisata bukit di Pelihari dapat dikembangkan menjadi pariwisata di kota Tanah Laut. Terima kasih.